Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andi dari Markas Otodidak. Oke teman-teman, sini konternya Markas Software. Ini kamera saya kok gelap banget. Saya terangin dulu dah. Oh, ini konternya ada di Jalan Sedewa. Dan ini abangnya guys, Abang Misna. Bang main YouTube juga ya bang? Main. Main YouTube. YouTube-nya apa bang? YouTube-nya nggak ada hasilnya aja. Nggak ada hasilnya bro. Aduh, ini namanya Om Misna, kakak dari Bang Topan IJ yang punya lagu ya Om ya. Nah. Om perkenalkan diri dong. Kenalan dulu kita sama teman-teman Markas Otodidak nih. Support. Salam buat teman-teman Markas Otodidak. Semoga sukses selalu. Mantap. Motivasi buat yang baru belajar Om. Yang baru belajar jangan pernah menyerah. Masih. Jalan terus. Jalan terus. Udah, itu aja guys. Terus jangan lupa subscribe gitu ya, Bang. Iya, ya, Bang. Jangan lupa subscribe di Misna Channel. Nah, itu edukasi buat teman-teman semua, menginspirasi lah ya. Nih, saya lagi main, Bro, di konternya Markas Software Bang Topan IJ. Ini konter beliau tuh nggak jauh dari saya konternya. Buat teman-teman yang dadakan mau datang ke Markas Otodidak atau konter saya gitu ya. Nanti akan saya arahkan ke sini. Pasti ada beberapa subscriber kami yang ke sini ketika mau software, karena saya nggak garap software, teman-teman. Yang garap software tuh Bang Topan IJ yang punya lagu. Orangnya ada kagak ono ya? Ada Om. Nah, kita coba dulu. Syuting dulu, guys. Nih, Bro, jadi kita mau prank dulu nih si Markas Software. Orangnya lagi ngapain ya? Tuh berantakan teman-teman tuh. Pokoknya kalau yang namanya teknisi pasti berantakan. Orangnya noh. Bang Topan IJ. Halo guys. Tuh, Markas Software. Aduh. Aduh masuk. Aduh nih teman-teman. Tuh. Dan ini spanduknya HSL Placer. Wih, placernya ini loh bro yang bikin nggak nahan. Ini spanduk pemberian almarhum, kirimin Al-Fatihah ya bro buat kawan kita seprofesi. Namanya siapa bro? Panggilannya bro. Tuh teman-teman. Nama aslinya pun lupa. Nama aslinya sama, gue juga lupa. Pokoknya bro dah. Di inisial yang bikin spanduk ini, saya minta doanya buat rekan-rekan, kirimin Al-Fatihah aja ya. Semoga beliau diterima di sisinya dan selalu di sisinya. Oke, lanjut, saya mau masuk dulu nih kawan-kawan. Ini Markas Software ya, gini dah. Yang lewat sini kita lewat samping gelap dah. Nah tuh dia kagak ada lampunya bro, no. Tuh ini doang lampunya tuh. Aduh. Oke bro, ini dia kita mau mereview meja dia nih, mau room tour dari Markas Software tuh. Ah, lu aja ngejelasin bro. Ah, lu aja ngejelasin apa tuh ini, jelasin tuh pakai tool apa aja nih softwarenya dah, jangan ini hardwarenya ntar dulu. Ini tool unlock tool ya, sudah pakai mic. Oh, ada mic-nya. Ada mic-nya. Pakai apa bro ini softwarenya? Yang prabayar cuman unlock tool. Karena ini udah praktis ya buat pemula, praktis sekali. Kalau untuk ngoprek MC-nya kita pakai UP box. Ya UP box. Ada lagi. Mantap untuk ya. No, sebelah sana. No. Oh iya, sebelah sini ya. Buset, nah, cancel, ya. Cancel aja. Itu buat nge-skema doang itu sebenarnya. Buat nge-skema sebelah sana, teman-teman. Canggih ya. Waduh. Saya cuma satu laptop, dia banyak banget layarnya, no. Sampai 3. Yang laptop buat iPhone. Laptop buat iPhone ini. Khusus buat iPhone itu. Kalau ngoprek MC buat pemula jangan lupa nih UP box ya. Harus punya UP box, SCG tak udah nggak pernah dipakai, ribet. Ribet. Nah, ini soket-soket apa ini, bro? Ini BGA 254 sama 221. Untuk tool crack-nya jarang ya, tool crack-an jarang karena banyak virusnya kadang-kadang ya. Virusnya. Tool crack-an itu banyak virus.
Nah, buat teman-teman yang bahas mana ini? Lari ke kiri. Di Borneo. Kiri dia, di Borneo. Lari ke sana teman-teman. Bayar resiko. Nah, ini buat Samsung nih ya. Samsung apa ini? Ini crack kok, buat PRP nih, yang pihak ADB bintang pagar kosong bintang pagar. Ini buat disabel kenok nih. Ini buat disabel kenok, yang suka nyangkut kenok. Terus tap-tapnya ini bro? Biasa aja sih tap. Itu ADB ya. Iya, ya, ini pihak ADB. Terus. Yo. Aduh, bisa turun lagi lah ya. Resolusinya nggak kuat. Iya benar. Nah, itu fitur-fiturnya dibaca aja deh, Wek. Ini kerekan banyak di Google ya? Di Google banyak. Samweb.com. Iya, banyak. Udah nggak ada lagi kok. Toolnya hanya itu aja. Ini yang baru paling ini, TF Anok. Nah, yang kemarin tuh. Iya, TFT Anoker. Udah kita share ya di YouTube. Sisanya nggak ada lagi. Ini itu aja. Kalau nyoper MediaTek pakai apa, bro? Sekarang praktis makanya unlock tool aja udah jarang pakai press tool ya. Nah, tuh pakai UT aja guys. Pakai UT aja satu aja praktis. Praktis dia udah menyangkut semuanya nih. Iya, kalau untuk nginpo MC mungkin makainya UP box deh. Biasanya itu aja. Mana nggak ada lagi, nggak ada yang wah-wah. Nah, tadi Borneo cepren juga itu Borneo. Oh, bisa ada Borneo di sini. Cepren. Ini Borneo markas atau tidak? Karena memang markas software ini tim saya juga sih, markas software. Kita lagi garap Realme 5i ya, yang nggak beda jauh dengan Note 8 Kingko. Kingko ya. Yo, CPU-nya nggak beda jauh. Kita lagi nyari persamaan buat ngulik-ngulik, karena CPU-nya jebol, kita lagi ngakalin pakai CPU Note 8 Kingko. Coba, anu bro, kenalin alat-alat lu bro. Ini mikroskop jadul. Nah, mikroskop jadul. Buat sekilas aja, nyiap jalur. Nah, nyiap jalur. Ini lampu unik, kalau mata sudah lelah baru ini kita setel. Iya benar. Nah, ini blower paling mahal. Wah iya, itu tuh legend itu. Ya, yang mahal itu sejarahnya ya. Nah, itu sejarahnya mahal. Saya pakai barang-barang jadul. Ini obeng-obeng saya obeng jadul semua, nggak ada yang wah-wah. Nggak ada yang wah bro, pokoknya manfaatkan alat yang ada. Nah itu multitester tadi saya mau nunjukin di counter, cuma kagak punya. Rusak mulu. Ini multitester jadul nih. Tuh, nggak pakai yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kayak saya. Yang ini jarang saya pakai, malah digital. Tuh, digital jarang dipakai malah. Karena nguliknya cuma itu-itu aja. Nggak kayak Bang Andi, kalau Bang Andi beda. Harus jeroan. Yo. Kalau sampai juga yang biasa aja buat teman-teman pemula yang baru belajar pakai ini juga cukup ya bro. Cukup. USB doctor pakai yang itu juga cukup buat analisa pengecasan. Intinya berkarya nggak nunggu kaya, belajar pun nggak nunggu kaya ya. Ih Mika di sini ya, gue lupa nih. Jadi ini orangnya bro. Intinya belajar itu nggak nunggu kaya guys. Nggak nunggu kaya, berkarya pun sama nggak nunggu kaya. Intinya semangat terus buat belajar. Nah itu dia guys. Kalau untuk rekor saya biasanya pakai Xiaomi ya. Kalau enggak pakai Xiaomi. iPhone 8 Plus biasanya pakai ini saya buat ngedit. Nggak pakai yang wah-wah. Biasa-biasa aja. Apa biasa aja guys. Nggak ada kamera DSLR ini. Nggak ada. Nggak ada. Sama kayak saya juga nggak ada. Nggak ada yang wah-wah ya, barang-barang kita nggak ada yang wah-wah, yang penting actionnya. Yang penting bermanfaat buat teman-teman semua. Karena berbagi itu apa bro? Indah. Nah itu dia. Aduh. Ini spek komputer kali perlu dikasih tahu. Wah itu i3 biasa aja kok. Core i3 guys. Iya. Nah, laptopnya? Laptop i3 juga. I3 juga. Oke. Terus monitornya ada dua karena satu PC ya. Ini satu nggak dipakai malah. Oh, satu. Karena PC-nya jebol ya. PC-nya jebol yang pertama tuh. Nguliknya terlalu keras. Nguliknya terlalu keras jadi jebol ya guys. Dulu di sana kita ngerekord apa ya? Action ya bro. Apa? Oh. Situ ya. Iya. Nih mah. Kenangan. Waduh. Tuh. Nih, jadinya kita ngopi.
Ini tempat kita santai, tempat kita ngopi. Ini tempat saya bikin lagu juga. Jangan lupa bahagia, kita adalah manusia. Terus karena keadaan, apalagi terus itu? Bertahan karena Tuhan. Nah, itu. Eh, judulnya bukan itu. Itu liriknya. Nah, saya ngopi juga nih teman-teman. Ngopi dulu, ngopi. Sini lah kalau mau yang mau main, datang aja. Ada di Google Map ya, kok. Sambil silaturahmi, kita ke markas Bang Andi atau markas saya sama aja. Nah. Itu buat ngerekod-ngerekod musik-musik saya di situ ya. Tuh, buat rekaman di sini teman-teman. Kita pakai alat apa adanya. Yo, lo pakai sound card nggak? Sound card jadul. Cuman kalau untuk mixing mastering, saya ada kawan di Bandung ya. Ada kawannya dong. Saya cuma tek vokal aja sama ngarang lirik. Nah, pengisi backsound. Gue balik dulu ya. Nah, jadi kita tuh emang berdua-dua bro. Ayo jatuh. Nah, tuh. Selalu berdua dari pertama ya bro. Iya. Dari pertama belajar handphone, teman-teman kita berdua-dua aja. Makanya ada markas hardware dan software. Seperti itu. Saya ngulik bagian software, Bang Andi hardware. Hardware-nya. Yang lebih hebat lagi, anak-anak di dalam grup markas otodidak. Itu yang paling hebat. Paling hebat buat saya pribadi ya. Benar. Karena pengalaman pribadi adalah guru terbaik Anda. Oke, semangat terus buat kawan-kawan pemula yang baru belajar. Terus buat anak-anak di grup, semangat terus. Jangan baperan. Itu yang penting, bro. Iya, jangan baperan, terus jalin silaturahmi ya. Betul. Ntar insya Allah kalau emang kita ada umur, kita silaturahmi juga. Kita vlog juga, teman-teman nih. Jadilah sederhana dan jadilah orang biasa yang bisa berbuat yang bermanfaat buat sesama. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja dah perjumpaan saya sama Bang Topan IG. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Berbagi itu indah. Bye-bye. Bye.